Pecinta kue tiaw, tapi berat badan bisa turun berkilo-kilo. Siapa bilang diet nggak bisa makan kue tiaw? Tenang, makan kue tiaw bisa buat berat badan turun tau. Asal kalorinya terjaga. Who wants that? Maybe some of you already know that I'm on a diet. And surely in a healthy way. Aku nggak mau lagi mengulang kesalahan dengan diet yang asal-asalan kayak dulu. Jadi, ayo kita buat kue tiaw rendah kalori. Mie-nya diganti sama rice paper yang digunting memanjang dan udah direndam air gini. Dan buat proteinnya, aku pakai dada ayam yang udah direbus dan disuwir, terus aku tambahin juga udang. Ini bahan-bahannya udah siap dan aku tuh udah lapar aja pengen cobain. Oh iya, buat Bubu yang suka masak nih, jangan lupa join jadi member Sahabat Ibu Pintar karena di sana ada banyak resep masakan. Terus bisa sharing tentang ilmu parenting juga atau info terupdate tentang promo Blibli, networking, dan bisa ikut event-event seru Sahabat Ibu Pintar. Join di sini dan jangan lupa follow Instagram @sahabatibupintar. Sini-sini Bubu, lihat deh. Ini aku udah tumis bawang putih, cabai rawit, ayam, telur, dan udang tadi. Hacks lain supaya jadi menu diet, gak usah ditambahin minyak. Cukup dioseng kayak gini, tetap enak kok. Terus tambahin sayur, sedikit air, garam, kaldu, merica, saus tiram, dan kecap. Step, masukin rice papernya deh. Aku oseng sampai airnya menyusut and all done. Kue rendah kalori udah jadi. Rice papernya mirip kayak kue tiaw kan? Ini udah kenyal juga, pokoknya enak deh. Anyway, bahan-bahan yang aku pakai tadi bisa Bubu beli di Blibli Mart. Bu mau belanja hari ini, besok, atau kapan aja tuh bisa. Karena promonya ada terus. Dapetin juga potongan belanja dengan kode voucher Sip Amelia. Kenapa ya aku baru tahu resep ini sekarang? Padahal ini enak. Diet gak harus tersiksa kan? Recook yuk!